sikit anda terjelik. Nampak tak ada beza tak? Kalau beza cuba komen. Beza cikgu. Jom kita lekatkan kain kola ni dekat kain. Boleh? Boleh tak? Kita nak pergi ke next step ni. Beza tak? Ada beza tak? Komen, ada beza tak? Kalau baring jadinya leher kena besar lah cikgu. Betul, leher kena besar. Leher kena besar. Yang itu saya tak ajar lagi, tapi tengoklah dulu. Pandai akak ni, dah teka dah. Okey? Okey. Sekarang ini, kita ambil kertas gam ini. Lekatkan pada kain. Kita akan lekatkan pada kain ya. Anda kena tahu ni, saya nak bagi tips. Untuk kola, kita kena ambil ira menyerong. Bila kita ambil ira serong, nampak tak kola dia melenting begini. Dia tak statik. Sebab memang tujuan ni nanti akan dibeginikan. Okey, akan tetapi kalau anda ambil ira tegak, nanti dia kaku. Dia akan patah-patah nanti apabila kita nak pakai kola ini. Oleh itu, untuk kola, kita kena ambil ira serong. Okey, ira serong tu macam mana cikgu? Okey, yang ini ira memanjang, yang ini ira melintang. So, anda kena ambil ira serong. Itu nama dia ira serong. Terima kasih dah share Fauziah Daud. Subhanallah, mudah-mudahan bila anda kongsi, ada orang lain juga akan dapat ilmu ini. Okey, faham tak? Okey, faham. Okey. Untuk kain, kain kita kena ambil ira memanjang. Kain jangan ambil ira serong. Kalau anda ambil ira serong, tak cantik. Jadi kain kita kena ambil ira memanjang. Ira memanjang macam ni ya, kena ikut bulu-bulu dia. So, kain kita ambil ira memanjang macam ni ya. Saya letakkan begini. Okey, tips yang kedua. Tips lagi. Siapa nak tips? Cuba komen apa kali malam ni. Cuba komen. Cikgu Jarum. Cepat, siapa nak tips lagi, cuba komen. Cikgu Jarum. Cepat. Apa tips saya nak bagi tadi? Okey. Tipsnya, okey. Tips saya dah ingat dah. Tips saya tadi. Okey, komen Cikgu Jarum. Komen dulu Cikgu Jarum. Dah ada komen Cikgu Jarum dah. Cik Puan Ailing. Zifa pun sama. Dah tekan button follow belum? Untuk gosok kola ni, pastikan iron panas, okey? Dan kita kena iron daripada tengah. Oh, ada buku sangat-sangat membantu. Terima kasih Kak Zuida. Siapa yang pernah beli buku jarum terbang, cuba bagi feedback anda tentang buku jarum terbang. Ramai yang tak tahu lagi ni buku jarum terbang ni apa kelebihannya. Jadi bila anda bagi feedback, menyebabkan ramai saya kena ada buku ni. Macam tu. Jadi anda dapat pahala lah bila mana kalau orang beli, orang akan menggunakan buku itu dengan saranan anda. Kita kena gosok dari tengah semua orang komen. Okey, Cikgu Jarum, ingat. Kena gosok dari tengah sebab bila kita gosok dari tengah ni kena faham konsep . Konsep kain ni akan mengecut tau. Nak bagi faham, kita baru 9.5. Anda masih bersemangat lagi kan? Baru 9.5. Okey. So, bila kita gosok dari tengah, kain fabric ni, dia nak mengecut, dia akan mengecut ke tengah. Kalau anda gosok tepi sini, dia lepas tu anda dah gosok tepi, anda gosok tepi sini, lepas tu anda gosok tengah, jadi kain tu akan tegang. Dia akan tegang. Dia gosok dari tengah bawa ke tepi, tengah bawa ke tepi. Jadi kain tu akan tegang ke tengah. Dia tak bertumpuk-tumpuk. Faham tak? Flora Farah, terima kasih Mira. Siti, thank you Kak Siti Salmia. Okey, daripada tengah bawa ke tepi. Ayun macam gini. Lepas tu ambil kayu tekanlah. InsyaAllah. Kenapa kena guna kayu? Kayu ni dia dapat menyerap haba dan mengelakkan kertas gam ni kembali melenting, menyebabkan kelembekan. Okey. Faham tu? InsyaAllah. Boleh. Gosok kain kola dari tengah. Betul Kak Juri Astom. Saya dah beli buku kecuali ada 3 belum beli. Flora Farah. 3 tu buku apa yang belum beli lagi? Kita ada 12 buku. Sekarang Kak Farah dah ada 9 buku. Masya-Allah. Thank you. Okey, terima kasih Puan Ailing sebab tekan button share. Seterusnya, kita akan potong kita punya kola ini. Saya potong macam ini. Okay. Saya nak anda potong 2 keping tau sebenarnya kain. Ini kain pertama. Okey, dan ini kain yang kedua. Saya nak anda potong 2 keping. Kenapa 2 keping cikgu? Sebab lagi saya tunjuk pada anda ya. Sekejap .
Okey, sekejap. Okey. So, kita kena buat dua keping untuk air cair. Tunggu dulu. Baru 9.30, baru 9.30 semua. Dah ngantuk ke? Tak ngantuk kan? Kita nak belajar sama-sama ni. Jangan lupa tekan butang share. Terima kasih Kak Nurlin. Akak dah beli 10 buku. Mas. Terima kasih Kak. 10 buku jalan terbang. Masya Allah. Harap-harap buku tu memberi faedah kepada akak. Insya Allah lah boleh lah buat sambilan. Sebulan boleh dapat 100 ke 500 sebulan. Secara sambilan, menjahit di rumah, ambil tempahan orang, jiran-jiran, segala mara kan, insya Allah. Okey, selepas kita dah siap. Saya kena ada sabun, okey. Lepas kita dah siap ni, kita nak buat ni tau. Saya nak tunjuk pada anda yang ni. Siapa nak belajar, saya nak tanya. Ada yang nak belajar, saya ajar hujung kola ni. Hujung kola ni ada line. Siapa nak belajar, kalau nak belajar, cuba komen nak belajar, cikgu. Apa nombor kod pengeras tu cikgu? Okey, nombor kod pengeras ni saya pakai bagi siapa yang tak tahu pula ya. Ini saya nak kongsi kepada anda. Saya pakai kod pengeras ni penting sikit, 1001F. Okey, ini boleh screenshot cari dekat kedai ya. Sabar, saya bagi waktu mak. JT, jarum terbang. So nanti ni jarum terbang punya ilmu ke? So screenshot sekarang, saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, siapa nak belajar cara untuk buat line dekat atas kola ni? Kalau nak cuba komen nak cikgu. Nak. Okay, jom, jom, jom. Mari kita buat dia. Yeah. Caranya mudah saja. Pastikan anda iron. Betul-betul iron dia, ya. Yeah. Kod 1001F. Boleh salin. Saya cakap ni 1001F. Pergi kedai 1001F. Jarum terbang yang ajar. Cakap gitulah. Tapi kalau nak pakai yang lain juga boleh, tak ada masalah. Cuma 1001F ni adalah saya sukalah. Okey, lepas kita dah siap ni, okey, dah gosok dah pun, saya nak potong dulu line ni. Line yang tercipta ini akibat daripada gosok tadi. Okey. Seterusnya kita akan potong line, potong basi di sini, potong rapat . Sebab kita nak jadikan kola ni betul-betul fantastik, tertarik, menarik. Kalau memang dia pun untuk buat ni, buat line merah ni. Line merah yang ni saya tak akan pakai line merah lah. Saya akan pakai warna lain ni. Okay, saya pakai warna kuning pula. Kita perlukan tak ada basi kat bahagian atas ni. Okay. Okey, untuk buat line seperti warna merah ini, kita perlukan kain yang sama. Okey, saya gunakan kain warna apa ni? Warna kuning. Okey, kain warna kuning, pastikan kain warna kuning cukup lah. Takut tak cukup lah kan? Kita ukur dulu. Okey, cukup. So saya akan pakai kain warna kuning ni. Kita ambil line ni. Kain saya ambil ira melintang . Iru melintang. Kali ini ambil iru melintang. Kenapa iru melintang? Sebab iru melintang juga memberi. Kalau iru memanjang, dia tak ada memberi tau. Iru ni saya nak bagi faham sikit. Ni ilmu untuk orang yang baru belajar. Okay. Iru dia begini. Iru memanjang, dia tidak memberi. Iru melintang, dia masih lagi memberi tapi tidak banyak. Tapi kalau iru serong, sangat banyak memberinya. Oleh itu, untuk bahagian ini, kita tak perlu iru memberi yang terlalu banyak. Kita perlu memberi tapi dia just not tu memberi lah. Dia tak memberi sangat, tapi dia memberi, membantu untuk menyebabkan efek pada hujung kola ni lebih cantik. Nanti dia terlihat lebih cantik. Okey, buat basi di sini dalam kadar berapa basi saya perlukan? Okey, saya perlukan basi dalam 1 inci pun. Apakan dulu. Daripada tadi anda perasan tak?
kita menjahit ni dari tadi tak gunakan kapur. Ni baru nak cari kapur. Okey, kita perlukan basi dalam kadar berapa saya nak ni? 1 inci je lah. 1 inci eh. 1 inci. So, nampak? Pastikan semasa anda nak ambil untuk piping ataupun line dekat atas pola ni, pastikan kain dia mencukupi supaya elak daripada anda buat kerja dua kali. Okey? Adakah anda nak saya menjahit? Kita nak jahit dah ni. Kalau anda nak saya jahit, cuba komen let's jahit cikgu! Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Jom Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.